selamat datang di Play With Me, permainan anak-anak. Kemarin saya sudah memperkenalkan kalian eksperimen box untuk kamar mandi dari Cosmos. Dan hari ini ada percobaannya dan saya mencoba percobaan satu. Seperti yang kalian lihat sudah ada gelas plastik yang diisi dengan air. Dan airnya sampai penuh dan 5 kelereng. Dan sabun yang saya taruh di atas piring. Dan kalau kalian lihat petunjuknya sangat detail dan diisilah gelas dengan air jernih sampai penuh dan 4 kelereng dimasukkan ke gelasnya, maka akan terjadi gunung air. Dan sekarang kita akan mencobanya. Harus hati-hati, tapi tidak mudah karena lihat saja beberapa air sudah mengalir. Wah ya, dan kalau kalian lihat itu gunung airnya sudah jadi. Saya harap kalian bisa melihatnya dengan baik. Apakah kalian lihat itu sudah kayak gunung di atasnya? Dan ini terletak di tegangan permukaan air. Air jernih mempunyai kulit tipis yang menjaga atau membuat gunung air. Dan ini dinamakan tegangan permukaan. Dan sabun membuat kulit tipis ini hancur dan air akan mengalir. Kita akan mencobanya. Ini kelereng yang terakhir saya sabuni. Pertama saya menyabuninya. Dan saya akan meletakkan ke gelas ini. Oh, dan kalian lihat airnya sudah ada sedikit mengalir, tapi masih ada gunung airnya. Dan ya, saya masukkan lagi sabunnya. Tapi tidak terjadi apa-apa. Tapi saya melihat di sini airnya sudah agak sedikit mengalir dan kulit tipisnya ini semakin tipis. Seperti kalian lihat ada air yang mengalir kalau saya masukkan jari dengan sabun. Saya mencobanya lagi. Gunung airnya masih ada. Seharusnya ini berfungsi dengan baik. Ya, sekarang sudah airnya sudah mengalir, tapi ini karena saya masukkan air jari dan jari saya ke dalam gelas. Ya, yang sudah saya buat tertera di sini. Berikan sabun di kelereng terakhir dan masukkan ke gelas. Ini berfungsinya tidak terlalu baik. Tapi menurut saya ini adalah percobaan yang sangat interesan. Mungkin kita mencoba sekali lagi atau kalian bisa mencobanya di rumah. Apakah kalian sudah pernah membuat percobaan ini? Atau kalian, kalau yang belum, kalian bisa mengambil tanpa boxnya. Kalian juga bisa menggunakan peralatan yang ada, gelas, kelereng, sabun. Dan kalian bisa menulis di kolom komentar apakah di tempat kalian berfungsi dengan baik dan apakah kalian menyukai permainan ini. Jika kalian menyukai video ini, silakan di like, atau jika ada komentar, saran, atau ide, silakan tulis di kolom komentar. Masih banyak lagi video dari kami. Silakan berlangganan bagi yang belum berlangganan, atau mengunjungi website kami. Sampai jumpa!